Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiono, guru fisika SMA 1 Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, beserta didamba B4 TK IPA untuk robotik dasar. Salah satu materi fisika adalah teknologi digital. Pada materi ini berisi tentang bagaimana perbedaan data analog dan digital, bagaimana penyimpanan data, bagaimana transmisi data, dan bagaimana aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari itu diajarkan. Materi ini tentu tidak cukup kalau hanya sekedar diajarkan dengan ceramah, mencatat, dan seterusnya. Tentu harus ada praktek-praktek langsung. Alhamdulillah ada program didamba robotik dasar, di mana pada diklat ini kita akan diajarkan bagaimana sistem data analog dan digital itu bekerja dari dasar sekali dengan peralatan sederhana seperti Arduino, kemudian beberapa sensor dan semacamnya. Kita dilatih untuk membuat coding sehingga kita bisa menciptakan produk-produk yang sederhana seperti sensor suhu dan kelembaban, kemudian bisa kita aplikasikan lebih lanjut ke peralatan lainnya, misalnya membuat hand sanitizer otomatis, membuat pengunci otomatis, dan seterusnya. Oleh karena itu, ini sangat pas untuk kita yang senang dengan robotik dasar, yang mau belajar dari dasar. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada P4 TK IPA, juga kepada para instruktur yang sudah sabar membimbing kami, sehingga kami dari yang tidak bisa, paling tidak mengetahui dasar-dasar bagaimana sistem robotik dan teknologi digital itu bekerja. Mudah-mudahan ini menjadi sumbangsi kita untuk meningkatkan pendidikan sains, khususnya penerapan teknologi digital, sehingga anak-anak kita lebih paham tentang bagaimana teknologi kita yang akan datang. Karena coding adalah masa depan. Dengan mempelajari coding, maka kita akan bisa memahami bahasa masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.